Hey, sahabat kece. Nama Hande Archel langsung mencuri perhatian dan membuat penasaran ketika TV World merilis daftar 100 wajah tercantik di dunia tahun 2020 versi mereka. Hande menggantikan Yuna SNSD yang tahun sebelumnya menempati posisi puncak daftar The Most Beautiful Woman of 2020 yang dibuat TV World. Artis yang lahir di Turki 24 November 1993 itu tercatat tidak hanya berprofesi sebagai artis, tapi juga seorang model. Karir modelnya dimulai ketika dia menang kontes Miss Civilization of Turkey di tahun 2012. Di tahun 2013, dia mulai terjun sebagai bintang televisi, di mana lulusan Mimar Sinan Fine Arts University ini muncul di drama seperti Kalikusu, Gunasen, Kislari, dan juga Akslaftan Anlamas. Mengenai hubungan asmaranya, Hande diketahui pernah bertunangan dengan penyanyi Murat Dalkilik di bulan Februari 2020. Namun pertunangan itu hanya bertahan selama 5 bulan. Keduanya memilih untuk berpisah setelah 3 tahun berpacaran. Dari daftar 100 wanita tercantik di dunia yang masuk sebagai nominasi, bintang drama Gunasen Kislari ini sukses meraih posisi teratas. Hande Archel memperoleh poin penilaian tertinggi, yakni 9.168 poin. Di bawah Hande ada aktris Bollywood papan atas Deepika Padukone yang meraih peringkat kedua dengan poin 9.163. Kemudian di peringkat ketiga, lewat perolehan poin sebanyak 9.160, diraih oleh model asal Hungaria, sekaligus kekasih aktor Dylan Sprouls, Barbara Palfin. Sementara di peringkat keempat ada Visual Center dan lead dancer SNSD sekaligus aktris terkenal asal Korea Selatan, Yuna, dengan perolehan poin 9.149. Yuna sendiri tahun kemarin menempati peringkat teratas dalam daftar wanita tercantik di dunia tahun 2019 versi Top Beauty World. Selisih 1 poin di bawah Yuna SNSD, peringkat 5 daftar wanita tercantik 2020 versi Top Beauty World ditempati oleh pedangdut muda asal Indonesia, Lesti Kejora. Ya, sejak kemarin, Minggu 20 Desember 2020, Lesti menjadi perbincangan warganet di media sosial usai muncul unggahan dari Top Beauty atau TB World. Lesti menduduki peringkat 5 dalam daftar The Most Beautiful Woman of 2020 atau Perempuan Tercantik 2020 yang disusun Top Beauty World. TB World merilis secara resmi daftar tersebut melalui akun media sosialnya YouTube dan Twitter @TheTopBeautyWorld. Ya, peringkat Lesti sendiri lebih tinggi dibanding para pesohor dunia seperti Selena Gomez, Taylor Swift, serta bintang K-pop Lisa and Jennie Blackpink, juga Irene Red Velvet. Dan daftar tersebut mendapat beragam reaksi dari warganet Indonesia.